Hello everybody, welcome back to my channel, tempat di mana everybody can sing. Everybody, senang sekali ketemu dengan everybody semua lagi hari ini. Seperti biasa, saya mau buat video untuk everybody. Supaya everybody yang lagi belajar vokal akan ada bahan untuk berlatih. Dan tentunya, kalian semua akan seperti moto saya, yaitu everybody can sing. Senang sekali ya. Oke, everybody, tapi sebelumnya kita saling bantu. Kalian boleh like, share, komen, ya. Sudah subscribe kalau kalian mau mendapatkan info-info dari channel ini. Kalian bisa juga berikan thanks, ada super thanks di situ, atau join gabung, itu untuk menunjukkan kalian mendukung channel ini. Alright, tanpa berlama-lama, saya tidak akan lama-lama. Everybody, hari ini kita akan berlatih seperti biasa. Saya mau terus berikan latihan-latihan buat kalian yang kalau kalian nonton, kalau kalian ikutin, saya percaya kalian akan semakin baik nyanyinya. Tapi intinya, jangan hanya duduk, jangan hanya dengerin. Praktekan. Kalian harus ikut nyanyi bareng. Enggak bisa kalau kalian hanya duduk, tiduran, terus enggak ikut latihan. Everybody, kita ikut berlatih. Oke? Siap? Gimana? Udah mulai? Udah siap semua untuk mulai? Perenggangan dulu. Ayo semua perenggangan. Relax. Udah perenggangan, tarik nafas. Lihat. Nafasnya fokus di perut. Ininya tidak naik. Jangan. Dadanya jangan naik. Ini doang perut. Terus lepasin. Sekali lagi. Terakhir, sekali lagi. Oke, udah latihan pernafasan. Bagus banget. Kalau kalian ikutin, setiap hari kalian buat itu, nafas kalian akan semakin baik. Nah, setelah itu kita nguap. Ini supaya melatih head voice kalian dan melatih resonansi kalian. Lihat, kita mulai dari chest, terus kita naik tinggi sampai ke head. Turun lagi ke chest. Ya, jadi perpindahan ke head voice kalian dari chest pindah ke head voice itu akan jadi mudah kalau kalian sering buat ini. Bisa dari atas. Coba dibuat. Oke. Nah, kita mulai vocalizing pertama. Nggak usah banyak-banyak. Vocalizingnya gini doang. Humming doang. Kalian udah latih segalanya di situ. Dengan humming, vibramu pasti akan keluar. Nafasmu dilatih. Ingat, perut gak boleh kempes ya. Terus resonansimu dilatih. Everybody siap? Sama-sama, laki-laki perempuan bisa mulai. Dari rendah ya, wanita jangan ambil satu oktav di atas. Mulai, 2, 3. Thank you.
cukup. Itu aja. Ya, udah. Hummingnya udah terasa. Vibra kalian pasti udah keluar. Saya percaya nafasmu semakin enak kalau kalian buat setiap hari, resonansi terasa. Sekarang, humming terus kita lepasin dengan ma. Jadi, ma. Oke, bisa humming dulu, terus lepas dengan ma. Lihat, waktu kalian humming, gak mungkin lepasnya ma, gak mungkin jadi gitu ya, karena suara kalian udah kalian letakkan di atas sini, jadi suara kalian akan beresonansi. Siap, kita mulai sama-sama latihannya ini aja. Siap, sama-sama semua, 2, 3. Tinggi-tinggi, segitu aja udah hebat banget. Ya? Wanita yang mau lanjut, silakan, kalian bisa jauh lebih tinggi ke atas, terserah. Everybody, latihan yang tadi aja, simple itu, kalau kalian ikutin saya latihannya tadi, percaya saya, dalam sebulan kalian ulang-ulang itu, suara kalian akan jauh lebih baik. Nafas kalian akan semakin baik. Vibranya pasti keluar. Apalagi ya, resonansinya udah pasti keluar. Jadi waktu nyanyi udah enggak entah di mana. Udah empuk rasanya suaranya, bukan nyanyi sudah enggak cinta, cintakana cinta. Udah lebih empuk suaramu pastinya. Ya, karena kalian buat latihan-latihan tadi. Buat terus latihan itu, saya yakin kalian akan semakin baik. Kalau mau cari tahu tentang suara kalian, mau bertanya langsung, mau dikomentarin suara kalian, kalian bisa ikutin live saya di TikTok. Ya, live saya di TikTok, namanya sama Victor The Bro, kalian cek TikToknya. Kalau saya live, kalian bisa langsung bertanya di situ, saya langsung tunjuk, berikan komen terhadap suara kalian. Alright, terima kasih everybody, gak usah panjang-panjang, sampai sini aja. Sampai jumpa di video berikutnya dengan latihan-latihan yang berikutnya. Thank you so much. Sampai jumpa. Bye-bye.